Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Lukman Esports. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan olahraga. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Pertama tadi saya bilangkan, yang belum like, like dulu. Supaya channel saya semakin berkembang. Oke, kita langsung saja. Check it out. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Lukman Esports ya. Kali ini saya akan berbagi dengan pendidikan olahraga. Sebelum kita ke materi, mari kita lakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera. Oke, gerakannya dimulai dari kepala, tangan, kemudian kaki. Tangan di pinggang. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keringan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi diangkat, tangan diangkat, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miringkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miringkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat yang kanan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapat lambat mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini saya akan berbagi teknik kembali, yaitu melatih otot tricep ya. Saya ulangi, hari ini saya akan berbagi teknik yaitu melatih otot tricep. Nanti kita akan menggunakan dua buah bangku ya. Ini di rumah teman-teman bisa gunakan bangku atau tembok untuk duduk, itu bisa begitu. Bagaimana cara melakukannya? Nanti saya akan berlatih di sini sekitar 3 set ya. 3 set, nanti teman-teman di rumah bisa mempraktikkannya sekuat teman-teman. Begitu. Kita akan menggunakan bangku ini ya. Nanti di rumah teman-teman bisa pakai bangku ya. Boleh satu buah, boleh dua buah. Saya gunakan dua buah agar lebih mudah. Perhatikan gerakannya melatih tricep. Tangan. Mulai. Gerakannya sudah ya. Ini. Yep, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terasa ya. Sekarang kita melangkah ke set ketiga. Perhatikan teman-teman. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
adalah set keempat ya. Set keempat perhatikan gerakannya ketika melatih tricep ya, ayunan berada pada lengan bukan pada pinggang ya, pada lengan gitu. Perhatikan gerakannya set keempat teman-teman, lurus ayun lengannya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita akan lanjut ke set kelima. Perhatikan set kelima teman-teman. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, demikianlah teknik melatih tricep dari saya. Misalkan teman-teman melakukan sekuat mungkin ya, misal kuat sampai 5 set itu lebih bagus ya. Tapi jika tidak kuat, maka berhenti dulu, istirahat sekitar 15 detik ya, atau boleh sambil minum, terus kita lakukan lagi gerakannya. Itu nanti kalian teman-teman di rumah dalam latih tricep ini, saya pakai bangku, saya pakai tembok yang dudukan itu ya. Itu cukup sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi di teknik-teknik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini saja. Nantikan video terbaru dari saya tentunya dengan materi yang lebih menarik. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, subscribe dulu. Nyalakan loncengnya. Selamat tadi saya melakukan. Jangan tahu video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam olahraga. Siap, gerakannya sudah siap.